buat apa ini, Pak? Ini buat rigen dengan kerupuk. Namanya rigen ya? Rigen dengan kerupuk. Edek bisa. Selain itu, apalagi, Pak? Produk-produk yang sampean ya buat? Tuh, ada kere, ada kacang lontong. Kalau sampean memulai usaha ini sejak kapan, Pak? Sejak umuran. Jadi 62. Sejak tahun 62? Iya. Berarti masih kecil ya, Pak ya, masih waktu kecil itu. Kira-kira umur berapa, Pak? Kira-kira umur berapa itu? Lah ya, saya kan selayak. Ini 54 sampai 62 kan berarti. Sekitar 8 tahun ya? 8 tahun ya? Sudah buat bantu orang tua. Dulunya bantu ya, Pak ya? Sampai saat ini malah ya, meneruskan produksi apapun, Pak. Oh gitu. Apakah masih banyak peminatnya, Pak? Gimana? Apakah masih banyak peminatnya? Yo, banyak. Saya kualan. Malah kualan ya? Soalnya satu keluarga itu ada 8 pabrik di sini semua. Oh, maksudnya yang pesen itu? Satu keluarga ke sini semua? Beli sama ayahnya mau meninggal, itu tidak meninggal apa-apa. Meninggal pesen kalau di ember. Barangnya bagus. Oh gitu. Anaknya tuh semua. Ya, dari mana saja itu, Pak, untuk pembelinya? Ya, Semarang, Demak, terus Pala, Gana, terus Bumanis. Yang paling banyak yang dipesan itu yang apa ini, Pak? Yang paling banyak pesan ya ikan ini. Oh, ikan. Okay.